Apa yang menimpa terhadap dirinya, di mana memang pada intinya korban ini melakukan pernikahan ini guna menutup aib ke kebun. Nah, di kebun itulah korban baju semuanya dipaksa dibuka oleh bapak tiri, dan bapak tiri pada saat itu menggunakan sarung dan celana boxer langsung melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Setelah melakukan perbuatannya, korban diancam oleh ayah tirinya menggunakan batu.